Oke guys, kita mengetes satu orang ini, operator eksavator katanya dari Sumatera ya, dari Medan ya guys ya. Nah, ini abang ini jauh-jauh datang kemarin. Kita lihat tekniknya, cara pengoperasiannya bagaimana. Nah, dia cuma dilepelkan saja sama yang di sini ya, sama di sini lepelkan, disuruh rata-ratakan aja ini. Oke, kalau bagi teman-teman yang ingin komen, silahkan komen. Yang penting komennya mendidik dan membangun, beredukasi. Supaya nanti komen-komentarnya abang ini kita baca ini bisa mendapatkan ilmu ya bang ya. Sedikit ilmu yang abang bagikan kepada kami yang belum paham ini bisa bermanfaat bagi kami dan abang juga bisa mendapatkan pahalanya. Jadi abang ini katanya berpengalaman ya bawa eksavator di Kalimantan Timur katanya ya, di Sangatta. Biasa bawa eksavator Hitachi katanya. Ya mungkin ada perbedaan sedikit ya antara Hitachi dan Sany. Kalau teman-teman bilang sih katanya eksavator Sany ini agak ringan sedikit hasilnya ya dibandingkan eksavator yang lain. Itu komentarnya teman-teman yang mengerti, sudah pernah membawa Hitachi dan Sany ya. Tapi bagi abang yang ingin komen silahkan komen ya, mana tahu ada pengalaman-pengalaman baru. Oke guys, sudah selesai guys ya. Sudah selesai. Kita masih di dalam tadi dimakan tidak.